Oma Ele adalah penginapan yang bernuansa lawasan tapi nyaman. Dekat persawahan dengan konsep tradisional, makanya lumayan. Tempatnya asik buat bersama keluarga ataupun sahabat. Tempatnya sangat etnik, banyak aksesoris dan dekorasi lawasan. Suasananya tenang, bersih, serta sejuk dan banyak anginnya. Lokasi Oma Ele gak langsung di pinggir jalan utama, tapi agak masuk dulu. Berada di lingkungan persawahan. Tempatnya instagramable dengan suasana sepoi-sepoi khas pedesaan. Nah sahabat, di dalam rumah Ele ini terdapat resto yang bernama The Sawa. Restonya itu juga lucu karena bernuansa masih senada dengan Oma Ele, yaitu bernuansa lawasan dan unik. Begitu juga dengan menu-menunya, menunya juga enak-enak, cemilannya ataupun makanan beratnya. Sambil menikmati menu, kita duduk di pinggir sawah dengan angin sepoi-sepoi sahabat. Nah, minuman kita sudah datang sahabat. Sambil menikmati minuman, kita bisa bersantai-santai, ngobrol-ngobrol dengan suasana yang enak banget. Thank you.
Nah sahabat, terima kasih sudah menonton video kita sampai habis. Tunggu kami di video-video berikutnya. Wassalamualaikum.